Jadi ini sekarang gue sama Uli Hussein. Gue nyanyi rock, keren banget ini. Vokal itu luar biasa. Tapi kalau yang paling suka tuh apa aja sih? Musik-musik yang rock tuh mengarah ke mana sih yang bisa dipelajari gitu? Sedari kecil saya suka sama Manowar. Manowar. Ada vokalis Manowar namanya Eric Adams. Itu penyanyi pertama yang saya lihat dia melengking gitu. Itu jarang-jarang denger gue, tapi gue rasanya bagus banget. Manowar namanya. Apa dia metal apa? Sebetulnya sih dia heavy metal. Heavy metal. 81 berdiri waktu itu. Iya. Nah, itu Eric Adams, abis kenal Eric Adams terus tahu tentang Metallica. Iya. Metallica terus baru macam-macam dia ada Skrillex juga. Indonesia juga dengerin God Bless juga. Jadi emang dari kecil emang terbiasa dengerin musik rock sebenarnya. Iya. Terus sekarang untuk di rock terus kayaknya mantap nih kedepannya. Iya. Pengen bikin apa jenis-jenis musik kayak gimana lagi yang belum dibuat gitu. Kemarin sih ada pembicaraan lagi ngobrol-ngobrol sih gitu sama Mas Ben. Mudah-mudahan sih depan kalau ada halangan bakal vokal Mas Ben. Kemarin baru ngobrol sih, jadi besok persis besok nih tanggal 24 kita latihan di Jawa. Wah, bakal beda banget kalau di sana ya. Jadi belum tahu di mana ntar jadinya. Kalau siapa pertama kali cerita di sini? Iya benar. Jadi kalau ini jadi ini luar biasa banget. Gua harus nonton nih kayaknya. Karena beda banget karakternya dengan yang lama ini. Jadi waktu Yuki kan lagi pergi ke Bangladesh. Iya. Jadi sementara kemarin Kak Sandi telepon kita bantuin buat vokalnya. Tapi bawain lagu-lagunya pas band Indah Hits. Pas semua. Sama lagu-lagu lu juga boleh dong. Minggu depan, insya Allah, ini single baru. Sorry, tahun depan awal. Gua rasa itu ada benang merahnya di situ ya, kayak sentimental itu. Sukses banget, gue tuh sebenernya. Thank you. Doain. Proud of you, man. Sama-sama. Ini karakter yang dari zaman masih bayi ya, masih eksis terus, dan itu langka loh. Langka loh. Ini masa depan. Jangan lupa, oh ya, like di bawah video ini. Terus subscribe juga. Subscribe, ya, terima kasih banyak. Untuk info-info terbaru dari YouTube channelnya. Iya, Tiga Fauzi. Thank you, sama Hussein Aratas.